lanjut kita akan kukus ya, atau kita tim Ya. ya teman-teman ya. Terus bawang putih goreng. Aduh, ini enak banget. Kembali lagi dengan WHS Channel. Salam sehat ya teman-teman. Hari ini aku mau masak lagi dan aku mau bikin tim ikan nila atau ikan nila kukus. Dan ini untuk bahan-bahannya ada ikan nila, ada potongan daun bawang, bawang putih yang sudah digeprek, juga ada jahe yang sudah diiris-iris. Dan ya, ini ada bahan B-nya, bahan perbumbuannya ya teman-teman ya. Ini. Oke, langsung aja kita akan eksekusi. Di sini sudah aku masukkan kaldu jamur, gula, dan merica bubuk ya teman-teman ya. Terus lanjut kecap asin, minyak wijen, saus tiram. Lanjut kita kasih air. Lalu kita aduk ya supaya semua bumbunya tercampur. Ini sudah jadi, kita akan lanjut eksekusi perikanannya ya. Buat ikannya ya, ini akan aku kasih dalamnya itu di dalam perutnya daun bawang. Dan jahe. Seperti ini supaya wangi ya, teman-teman ya. Terus kita ambil piring atau wadah anti panas, kita taruh bawang daun potongan seperti ini, potongan bawang daun. Taruh juga jahe, juga ada bawang putih. Selanjutnya kita taruh ikannya itu ke dalam piring ini. Jangan lupa taruh juga bawang daun, jahe, juga bawang putih yang sudah digeprek. Kayak gini teman-teman, lanjut kita akan kukus ya, atau kita tim ya teman-teman ya. Sudah panas, sudah mendidih, kita taruh ikannya di atas ini pelan-pelan ya. Terus kita akan tutup, kita kukus selama 10 menit ya teman-teman ya. Oke, sudah 10 menit, sekarang kita masukkan bumbunya, juga cabai rawit. Ini bagus untuk diet ya teman-teman, juga untuk anak kecil. Kita akan masak lagi selama 15 menit. Tutup lagi. Oke, ini sudah jadi, sudah matang. Langsung aja kita akan angkat ya teman-teman ya. Yang paling terakhir kita akan taruh potongan daun bawang. Terus bawang putih goreng. Aduh, ini enak banget. Wow. Oke teman-teman, tim ikan nilanya sudah jadi. Ini cocok banget buat yang lagi diet atau punya anak kecil ya teman-teman ya. Ini enak banget, mantep pokoknya ya. Jangan lupa buat di recook. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyiin tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. God bless you. Salam sehat. Bye-bye.